Spoiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini sama, masih inget gak? Yang beberapa waktu lalu M109 ya mas ya? Iya. Gasi. Iya betul. Gasi sama Gasi setia. Sama Mas Unyil aja. Panggilnya gitu ya mas ya? Iya Mas Unyil. Mas Unyil. Ini Mas Unyil. Sekarang masih bawa M109 Gasi ya. Mas ini beberapa waktu ini tidak tampak di perantorannya kemana aja mas? Kemarin libur. Oh libur. Saya ada libur. Oh libur. Iya libur. Armada nih? Sing betul mas Tias oleh Pak Putut. Mana ini? Ya? Lain mana? Cacem beri mau. Masa mas? Iya tapi ini beberapa hari kemarin sempat travel juga. Oh travel. Travel. Jadi naik beberapa PP ini? Ini baru yang terakhir ini. Kemarin terakhir berapa ya? Pas kemarin turun sekitar ada 2 bulanan. 2 bulan baru turun. Iya, turun sekitar kalau enggak salah sih 25 PP, 25 26 lah kalau enggak salah. Ah, enggak salah. Dan ramum. Lah yang ini yang terakhir Mas Unyil. Ini baru jalan 2 PP. 2 PP ini. Iya, Mas Ekur baru 2 PP. 2 PP mau ini. Iya, 2 PP. Ini 3 PP mau ini. Oh, 3 ini. Iya, 3. Ini. Oh, oke. Okay. Lah libur berapa hari? Kemarin libur 1 minggu. 1 minggu ya. Iya. Mas jenengan ning sini berapa bulan Mas? Ya, alhamdulillah udah 5 bulan. 5 bulan ya. 5 bulan. Pas akhir tahun berarti belum lebaran belum pernah merasain di sini ya? Lebaran belum? Belum ya, mau ini ya? Iya, mudah-mudahan sampai lebaran sampai seterusnya lancar, aman. Tetap di sini? Tetap setia bersama Haryanto Mania. Oh, bersama Pak Haji Haryanto. Pak Haji Haryanto. Iya. Oke. Okay. Berarti jenengan belum pernah merasakan THR? Belum mas, belum. Ya, belum merasakan. Okay. Pasti masa sampean urung lebaran itu THR ya rusuh. Ya, iya, nggak benar nggak itu urusannya yang orang-orang dalam itu. Orang-orang bagian, dalam. Bagian-bagian itu mas saya cuma kalau menjalankan tugas. Kalau anu mas, kalau THR itu kan bagiannya karyawan. Nah, cuman saya belum dapat. Belum dapat saya. Belum dapat. Iya. Kak, ini kan kemarin akhir tahun mas. Iya. Akhir tahun itu kalau di Kudus itu kan dikasih apa ya uang mungkin uang apa ya bagi-bagi di akhir tahun lah. Nah. Jenan kemarin udah mendapatkan apa belum? Belum. Oh belum ya. Mungkin baru beberapa bulan jadi belum dapat ya. Mungkin saja. Mungkin. Mas, saya emang nggak mikirin yang itu sih cuman bisa. Ya, tapi kalau emang dikasih yo alhamdulillah gitu. Tapi selama ini belum ya. Belum dapat ya. Iya. Oh belum dapat. Mungkin dilihat aja besok. Kalau yang kemarin itu di channelnya Mbak Dewi itu, itu kan yang Kudus itu pas bagi-bagi itu kan juga di-upload ya, ditayangkan di YouTube-nya Mbak Dewi. Iya, betul. Tapi aku mau tanya untuk divisi Solo Raya ini dapat apa enggak? Ternyata Mas Unyil kan baru loh, jadi belum dapat ya Mas ya? Belum. Coba ditunggu aja besok pas setahun lagi berarti. Iya. Mudah-mudahan ya, kalau emang dikasih rezeki ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Oke. Mas Unyil. Kemarin kan salah satu Sri Kandi ya, Sri Kandinya Pak Haryanto. Iya, Bu Yayu. Kenal ya? Kenal ya, kenal Pak Yayu. Itu boleh Mas sampai ngucapke bela sungkawa di sini? Ya untuk almarhum Bu Yayu, saya pribadi semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Dilapangkan kuburannya serta diampuni segala dosa-dosanya. Iya, iya. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan kesabaran. Ya, untuk Pak Yusuf dan keluarga semoga tabah menjalani. Karena kan kemarin juga mendadak ya Mas. Mendadak ya. Kalau setahu saya katanya ada yang bilang gantung. Habis masak mau masak katanya. Gitu ya? Ya si Bang Sisi enggak terlalu tahu sih. Ya. Ada yang bilang katanya kalau kata Bu tadi grup ada yang bilang sih
Gayo itu mau masak, cuman katanya dadanya sesak. Oh gitu. Kata dadanya sesak. Terus ada yang bilang katanya, ya tahu dari kamar mandi, Pak Gir kurang paham. Nah, kita cuman masih simpang siur ya. Jadi simpang siur, cuma setahu saya mah ada yang bilang di grup, kata Pak Yusuf, Bu Yayo tuh katanya mau masak, dadanya sesak. Tahu oh gitu. Gitu. Sampean posisi itu jenengan di mana, Mas? Saya posisi Pak itu trouble di Pulau Gebang. Pulau Gebang. Bekasi. Dari Pulau Gebang arah ke Jogja. Atau saya Pak ada di bus dari Jogja suruh balik ke Purwantoro, saya parkir di Krisak. Yeah. Belum sampai lah. Krisak tuh dengar kabar di grup katanya Bu Yayo udah meninggal. Oh, itu di grup. Iya, di grup. Di grup. HR ya. Oh, gitu. Terus berarti jenengan posisi pas itu belum sampai di Krisak ya? Belum. Pas posisi di Krisak saya dengar kabar terus baru ya sorenya lah nyampe. Udah dikubur ya? Siang nyampe di Krisak. Terus posisi saya lagi nyuci mobil itu. Telepon dari Mas Heru katanya mau pada layat. Saya posisikan mobil mau pulang ke Purwantoro ke sini. Mau ngetem ya. Suruh nahan dulu katanya ya udah. Oh, tapi teman-teman pada layat semua. Yang kemarin hadir kayaknya posisi itu pasti mobil belum berdatang sih. Mungkin ya yang sebagian yang enggak berangkat mungkin ada yang layat tempatnya almarhum. Oh gitu ya. Oke, berarti yang tapi sempat Mas Heru sempat ngabarin jenengan ya? Dari grup Mas Heru, kalau dari grup. Oh gitu ya, dari grup. Tapi yang bikin, yang kabar-kabar Mas Heru itu? Iya, yang masalahnya dari grup. Yeah. Dari grup. Nah, Bu Yayo meninggal. Nanti kan saya kaget itu terus. Terus kita mungkin Mas Heru itu mungkin, kan Mas Heru nggak di kantor tuh. Yeah. Mungkin dia lagi layat ke tempatnya almarhum. Nah, sorenya baru pada datang. Mas ini jenengan pernah enggak Mas ketemu langsung sama Bu Yayo dulu? Karena kalau di Krisak sering. Oh, sering ya. Sebelum saya terakhir ketemu ya itu yang pas terakhir di mana? Di Krisak itu. Oh, di Krisak. Iya, yang pas Bu Yayo lagi duduk yang ngobrol-ngobrol aja biasa gitu. Itu posisi sudah di PO Kencana apa masih di masih di Haryanto. Oh, masih di Haryanto. Di Haryanto. Ya. Berarti itu kenangan terakhir jenengan sama Bu Yayo ya? Iya, waktu di Krisak itu udah terakhir. Iya, terakhir ya. Oke, Mas, jenengan di sini 5 bulan ini kira-kira gimana, Mas? Kerasan apa enggak? Alhamdulillah, nyaman, damai, ya tidak ada masalah sama sekali. Oh, gitu. Ya. Kalau mandor, Mas, kalau jenengan kan sekarang mandornya Mas Tom ya, sama Mas Aris. Mas Aris ya. Gitu. Kalau Mas Aris gimana orangnya? Wah, kalau itu sih, menurut saya orangnya baik sih, baik. Baik ya. Mas Tom juga baik. Ya. Oh, gitu. Alhamdulillah baik. Ya kalau punya atasan baik kan kita kerja juga nyaman ya. Oke, itu dia ya. Oke. Berarti enak lah orangnya ya. Alhamdulillah orangnya baik, lembut, tutur sapanya juga baik. Oh gitu. Ya. Pokoknya ya pokoknya seneng lah kalau punya kesan gitu mainnya kerja itu senang nyaman, gitu, ya. Senang nyaman. Oke. Mas, dulu jenengan pas kesini berarti Mas Rian sudah keluar ya? Sudah nggak ada. Ya. Pas saya ke sini saya pas lagi ngelamar itu Mas. Oh, pas lagi lamar. Iya, si lamaran itu malamnya saya datang itu posisi masih ada di situ. Masih ya? Yang interview Mas Rian apa sih? Bukan, mari langsung Mas Aris. Oh, Pak Mas Aris. Mas Mandor. Iya, Pak Mandor lah. Mas Aris itu yang dulu bawa HM 031. Itu. Orang dalam Mas itu, Mas. Iya kan? Oke. Oke, Mas Aris. Mas Aris aku. Sampai Mas Aris ya. Mas Unyil. Iya. Untuk hari ini Mas, jenengan jatah mana ini? Purwantoro Ciledug Malang. Purwantoro Ciledug Malang. Iya, lintasnya Grogol. Grogol. Slipi, Cengkareng, Kalite kebalik Slipi, Grogol. Pesing, Cengkareng, Kali terus Cipondo, Ciledug. Nyampe sana kira-kira jam berapa, Mas? Insyaallah kalau lancar ya jam 4 jam 5 udah nyampe. Oh, udah 5 udah jam nyampe. Jam 5 ya? Udah nyampe. Oh, berarti subuh ya. Subuh insyaallah ya, kata berarti ya jam 5 jam 6 lah. Berarti penumpangan ada kesempatan untuk sembahyang gitu. Belum bisa. Telat lah. Belum telat ya. Kalau jalannya lancar insyaallah enggak ada hambatan ya. Sampai sono paling ya jam 5, paling lambat-lambatnya jam 5.30 6 jam 6 lah. Ya. Ini Purwantoro Ciledug ya, Mas? Iya. Purwantoro Ciledug Malam lho. Krunya untuk hari ini siapa aja, Mas? Saya sebelah saya sama Bapak Putut orang Nganjuk. Ya Pak Putut. Nah, terus lainnya sama Mas Ajis. Mas Ajis. Oke. Gitu dulu ya Lur ya. Bincang-bincang sama Mas
Unyil ya, itu kenangan Mas Unyil terakhir sama Bu Yayu itu di Krisak waktu itu ya Mas. Iya. Ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Bareng canda. Biasalah, biasanya kan ngobrolnya di depan agen ya Mas ya. Iya, depan kantor. Depan kantor itu, depan kantor di Terminal Giri Adipura loh. Krisak. Kan deket sama rumahnya Bu Yayu kan deket. Deket lah. Oke, Mas Unyil. Terima kasih ya. Semoga jenengan di sini juga kerasan. Siap. Amin. Sama teman-teman juga akur. Amin. Tetap penumpang dijaga selalu, Mas. Ya. Selaya mau memberikan penumpang pelayanan yang paling terbaik. Karena ujung tombak itu ada di kru. Ya. Siap. Biarpun perusahaan sebesar apapun, kalau kru itu tidak bisa membawa penumpang, pasti akan dengan sendirinya akan sekarang kan armada juga banyak. Iya, pilihan kan semakin sekarang kurantor itu sekarang ngerti Mas. Banyak apa? Agen apa? Bis baru yang pokoknya persaingan semakin panas. Semakin ketat. Iya, semakin yang terbaru panas. Loh mungkin ya Mas, yang akhir tahun mungkin ya tahun di 2022 itu ya. Kan ada Mulyo Indah. Iya. Terus Bima Satya, Agung Sejati, Mahardika, pokoknya terus Pandawa. Kan banyak sekali. Iya, sekarang persaingan woy gimana? Nah, intinya kalau enggak bisa membawa bikin nyaman penumpang. Iya. Pelayanan. Ya intinya pelayanannya. Ya. Pelayanan utamakan pelayanan lah, pelayanan yang terbaik. Oke. Apa kemauan penumpangnya gimana, dia mau apa? Pokoknya ya selalu utamakan pelayanan seperti yang Mas Rian pernah bilang. Intinya ya cuma minta satu, layani penumpang dengan baik. Oke, itu masih terngiang ya Mas. Masih ingat pesannya. Biarpun Mas Rian sudah enggak di PU Haryanto sekarang ya. Iya. Itu pesan-pesan Mas Rian itu luar biasa. Selalu dan memberi motivasi yang baik. Dan tetap semangat untuk Mas Rian ya. Untuk menata masa depan lebih baik. Fokus. Jangan tergoda sana sini. Yang penting fokus ya Mas ya. Iya dong. Harus punya pendirian. Iya. Biar yang penting semangat. Makin sukses. Makin sukses. Iya. Oke, Mas Unyil, terima kasih atas waktunya ya. Semoga jenengan selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi ke sini ya dengan keadaan sehat. Amin. Dan tidak trouble. Amin ya Allah, itu saya harapkan. Itu Lur, terima kasih ya bincang-bincang sama Mas Unyil untuk kesempatan kali ini ya untuk angkatan Purwantoro Diledug malam. Ya. Oke, terima kasih udah lihat video saya sama Mas Unyil sampai akhir. Semoga kalian selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya menyenangkan, dan untuk yang lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.